Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan kita di sini selaku sekjen nonton dimanapun kisah sesepuh sana family dan juga toko-toko masyarakat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya bos? By the way, di sini kita menjadi seorang Zats Godland pak. Untuk menjadi seorang Godland, bang coba pakai skin spesial. Siapa tadi yang request ya? Kita pakai skin spesial yang ini aja dah. Gak ada yang punya ya teman-teman ya. Wah, langka ini pak skinnya pak. Saya ini bela-belain beli Starlight hanya untuk mengeklaim skin ini. Kocak gaming lu monton. Gini amat monton ya. Kalau nggak beli Starlight gak bisa dapat skin ini pak. Malah nggak rugi SOP. Skin apa pak Sekjen? Skin Zasping. Ingat ya bang itu bukan pink bang, tapi ungu. Siapa yang bilang pink tadi? Kita ya. Daun Panic bersama kita tentunya. Ini ya, ini pink apa ungu ini? Saya nggak tahu ini. Skin ini skin yang sangat langka pak Sekjen. Siap. Sulit dapatannya bos. Harus beli Starlight dulu. Dan ini belinya gua ini gaji pertama YouTube dulu bos. Kocak gaming kita membelinya ketika kita pas bayaran YouTube. Gak jelas ini monton ini ya. Kok tahu kalau kita ini lagi bayaran pak? Tapi bukan akun yang ini ya by the way. Bukan akun yang ini yang bayaran coy. Tapi akun yang satunya pak. Kita punya 5 akun monet pak. Jadi buat teman-teman yang ingin sukses di YouTube seperti Sekjen Monton yang memiliki 5 akun monet, saran saya adalah perbanyak sholawat coy. Dan juga jangan itu ya. Pos ada 2 bos. Wih, di press kami non gua. Kocak gaming jangan di press pak. Kita miskin nanti coy. Oke, Don Pini gak apa-apa mati Joni. Kamu mati saja Joni. Oke, gak mati Joni, mantap. Buat teman-teman yang ingin sukses di YouTube, saran saya adalah apa, meskipun kita ini belum sukses juga sih ya. Akun gua monet 5 akun pak, tapi belum terlalu sukses juga sih. Lululululululu. Gak sopan kita kehilangan minion coy. Kebanyakan cerita kita. Intinya perbanyak sholawat. Jangan bermain support sub kalau ada orang yang datang. Kalau ada orang itu bebas. Aduh lululu. Konis gak sopan kamu. Oke, dapat coy. Don't panic coy. Duh, ya Allah. Duh, di press sih, kita mundur aja lah. Kita seorang godland ini soalnya. Gak bisa coy. Ambil aja coy. Ingat ya, seorang godland. Ih, mati situ. Pak, jangan bercanda, pak. Oke. Don't panic, pak. Kita mundur aja pak. Jangan mundur, kita gunakan teori penipuan lewat sini pak. Ketahuan coy. Ya Allah. Siapa tadi yang bilang teori penipuan? Dia malah di situ. Bos, ada lot bos. Kenapa kamu kesini bos? Bantu temannya aja bos. Kita di solo kill sama si Cukimen pak. Cukimen sangat tidak sopan pak Sekjen. Cukimen sangat tidak sopan coy ya. Beliau Cukimen satu ini minta di solo kill juga. Oke, bagus. Rame coy. Oke, kita dapat. Mantap. Santai pak ya. Don't panic pak. Lawan kita Cukimen coy. Kita habis di solo kill Cukimen pak. Jadi don't panic pak. Ingat, menjadi seorang Zasgot lain itu kalian imajin. Ngapain kamu lele? Sial John, bubarkan John. Kasih bam gitu ya. Seperti itu pak tutorialnya coy. Kita tadi senyum-senyum kematian bos. Senyum kematian ya Ose Jen. Kocak gaming senyum kematian katanya. Pilih ini dulu coy. Oke bos, kita zoning lagi. Kita zoning sini. Kita tungguin Cukimen sebelah sini aja lah. Lumayan dapat Cukimen pak. Gratis ini Cukimennya ini. Cukimen gratis. Siapapun itu. Oke ya. Weh, di lock kita bos. Lulululu, gak sopan sini. Lele. Asik aja. Tuh, di lock kita coy. Kocak gaming, ngapain ini lock kita ini. Siapa sih namanya Aldos? Gua lupa kemarin ya. Keponakannya itu coy. Xin Jinping, kocak gaming lu Xin Jinping. Kita di lock sama Xin Jinping bos. Gak sopan nih Xin Jinping mas Ejen.
Bentar bos, kalau kalau itu ya, kalau minion kita ambil minion mid pak. By the way, Xi Jinping gue tandain lo. Bang, siapa itu Xi Jinping bang? Kamu belum tahu ya? Jangan-jangan bos, Xi Jinping adalah sosok-sosok drag system tingkat tinggi pak. Xi Jinping pak. Santai dulu pak, 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 santai dulu pak, mati tuh pak. Oke pak, don't panic pak, don't panic pak, don't panic pak. Don't panic pak, don't panic pak, don't. Dan siapapun itu, bubarkan sini. Kita mundur coy, ada Xi Jinping. Ada Xi Jinping. Aduh, Xi Jinpingnya datang coy. Aduh, ini Cuki main juga. Tuh Xi Jinping yang ngagetin aja lu Xi Jinping. Angel temen tuturan mulai. Piye tole, bingung kita bos. Gak ada yang jaga lane coy, bingung nih bos. Kita fokus minion aja pak. Kita fokus minion aja pak. Kita fokus minion aja coy ya, don't panic coy, bersama kita coy. Santai makoy, jangan makoy, kita beli pedang merah coy. Loh hilang itunya bos. Kita ambilin aja dulu bos. Santai dulu, midnya ropami bos, midnya bos, 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 santai bos. Kita push dulu ini bos, kalau kita gak nge-push gak bisa menang ini bos. Kalau kita gak nge-push kita gak bisa menang, Xi Jinping gua tungguin di bawah Xi Jinping. Sementara itu di dimensi lain, Xi Jinping, sini Xi Jinping. Bagus sekali Xi Jinping, Xi Jinping. Saya telah menunggu kamu Xi Jinping. Xi Jinping, kamu tidak sopan Xi Jinping. Bubarkan, jangan dibantu, jangan dibantu. Jangan dibantu, lele. Ya Allah, Xi Jinping dibantuin sama Angela juga. Dan untung gua dibantu juga tadi, thank you ya. Kita ambil ini dulu bos, Xi Jinping gak sopan bahasa Chen. Siapa dia? Tunjukkan keberanian kamu Xi Jinping. Oke, okay, don't panic dulu pak, don't panic dulu pak. Don't panic dulu pak, don't panic dulu pak. By the way, oke okay, bagus, kita matikan lampu dulu habis ini coy. Rumah gua kebanyakan hewannya ini bos. Datang semua hewannya kocak gaming. Kita mundur dulu aja dah. Kita matikan lampu dulu, kita matikan lampu dulu. Kita matikan lampu dulu bos, mohon maaf bos. Oke okay, ya, kita sudah matikan lampu pak. Don't panic pak. Jangan lupa untuk sholawat. Sekian monton, dagingannya pusat. Wong pusat langsung yang turun tangan ya ini pak sekian. Wong pusat langsung bos. Jadi jangan macam-macam dengan wong pusat loh bos. Agen solawat ini coy. Wong pusat dekengnya ini ya. Nanti dulu masih, ambil lagi dulu masih. Ambil ini dulu boy, mati situ. Ya oke oke, sudah ulti down panic. Dapat sini, dapat mid sini. Ayo mid dulu, penting. Loh. Kamu siapa? Di mana rumahnya? Demik apaan ini Pak Sekjen? Aduh, anak isopo sih kalau dilihat kayak ini kita ban. Terus kayak toke ini mode at serius malah lewat. Eh, pos. Lu. Waduh, ngompor di lance lote, Pak. Oke, gak apa-apa yang penting dapat lot sini. Ayo ngelot, eh. Oke, bagus. Lot dulu. Oke, Pak ya. Kita OTW membeli ini coy, membeli stadium sih coy, supaya apa, supaya damage-nya ini terus damage pak. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan build ini sangat bagus, apalagi kalau kalian mainnya gak mau keluar dari Johnny coy. Kalau mau memaksimalkan lagi keluar dari Johnny supaya pasif true damage-nya aktif setiap skillnya ya. Skill 2 nya double true damage by the way yang belum tahu. Ngebug jangan bilang monton ya. Gas. Gak peduli kamu lunok atau siapa. Di depan Zas Agung sama semuanya itu sama saja. Aduh, multi apa gua ada. Jangan dicontoh. Ini contoh-contoh multi gak jelas bos ya. Akibat Gatot Kaca ini. Kocak gaming lu Gatot. Jangan nyalain Gatot Kaca Pak Sekjen. Kamu yang noob. Wah siap. Jangan nyalakan orang bos. Kalian itu harus saling mendukung. Sama tim, kocak gaming tim. Oke pak, kita bawahnya ini kita kasih bahan sikat-sikat ya ini. Gak sopan ya mas, kita slow dulu sebelah situ. Kita skill 2. Tuh, lulu, damage apaan ini coy? Ini damage apaan ini mau mati kita pak? Lulu, Aurora ngapain kamu ke situ Aurora? Siga John, bubarkan KP John, bubarkan KP John, John. Tuh. Siga John, aduh. Waduh, duduh, santai dulu pak. Aduh, mati coy. Aurora penyebab laupo sampai nyangkut nih Aurora. Supaya damage-nya makin masuk pak ya, by the way.
Oke, kita set uploadnya dulu sini. Kita set uploadnya dulu, Pak. Oke, mati ya itu lancenya. Lulu dimasukin beneran sama dia. Bocil pep kadal kurap, don't panic, ada lot, iki piye to bos. Jangan masuk turret bos. Ngawuri bos, hampir mati kita bos. Wah, di retri ya Johnny gua ini. Damage apaan itu tadi barusan? Awas bos. Awas bos, damage apaan itu aja Jen, ngawuri bos. Santai mundur sih. Atur strategi bos. Bos di sini bos 6 detik bos. Oh, damage apaan ini? Wah, ngawuri damage gue ini bos. Sekali sikat hilang semua kah ini bos. Lot kah ini, ambil aja ini coy. Oke. Don't panic masih, ambil ini dulu bos. Ayo bos. Sikat bos. Sikat bos, gua zoning lance nya dulu by the way ya. Jangan sampai ada yang mendekat lance nya zoning masih. Oke, gas. Aduh, sakit sekali bos. Ya Allah, nyekrin shoot, kaget gua. Lulu, kita diganyang lance. Lulu, menggila lance nya coy. Ngeri sekali kamu lance, gak sopan lance. Aman kan coy, kita masih unggul turret coy. Oke, nanti kita jual lagi nih pak. Kita jual sepatunya, kita belikan lagi nih coy ya. Pedek itu ya, bulu merah pak. Supaya apa? Supaya true damage nya ini bisa 1000 coy. Kita lihat true damage nya apaan ini. True damage langsung hilang satu gepukan. Anda lihat sendiri itu. True damage nya mengerikan Pak Sekjen. Oh bagus sekali sih. Lu. Ngajak ngadu true damage kali ini. Duh, ulti apa ada gua ini juga. Bentar bos, kita digocek ini bos. Gak jelas ultinya Pak Sekjen. Biasa aja ya, sesuai SOP. Semua kesalahan yang kita lakukan sudah terorganisir dan sesuai SOP. Jadi buat teman-teman jangan menghina saya ya. Skill kamu miss, ulti kamu miss, itu semua sudah sesuai SOP dah coy. Buat teman-teman yang belum tahu, apa Pak Sekjen, gue kasih tahu ya. Ini lihat. True damage-nya itu skill 2-nya bisa double true damage, Pak. Kalau kamu skill 2, true damage-nya akan ada 2, lihat. Pukul, nah ada 2 kan, itu yang bikin sakit itu, ngebuk itu. Awas bos, dimasukin beneran bos. Bos, dimasukin beneran bos. Skill dia, true damage-nya aktifin Pak Sekjen. True damage-nya, oke bagus. Lancelot swakit langsung ulti Pak. Piye to Lancelote gawe geng ini Lancelote iki, Bos. Sampak gua ini goyang-goyang badan gua ini, bayangin. Oke, cantik dulu coy, topan gua kok malah rata sih ini, coy. Malah enggak ruku malam ini tampaknya ya. Ini kita ambil aja, Pak. Oke, kita pantau lotnya dulu, Pak. Musuhnya kalau ngelot sikat Pak Sekjen, siap, Om. Oke, Om, ngelot. Sikat Om, ngelot, sikat Om. Siap, Pak. Siap sama kita ya. Jangan diulti kalau lawan Aldous, usahakan jangan ngulti, Bos. Gak bisa sih ini. Gue ngulti apa juga sih ini? Dua kali ngulti gak jelas ini. Oke, sudah kuning ya, by the way. Kita MM, coy. Kita ini wajib ambil merah sih kalau late game ini, sebab kita ini MM, Pak ya. Eh bos ngelot bos, sebab kita ini MM, jadi jangan salahkan bang, lu ngambil buff terus bang. MM pak, kita ini pak. Jangan lupakan kita ini megang god lane ini. Oke, don't panic. Sekjen nonton, dek yang aneh pusat. Uang pusat yang turun tangan kayak ini pak Sekjen. Ngelot aja pak. Kita ngelot di sini ya. Waldosnya sebelah situ bos. Lu. Waduh,
Aduh. Loh, 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 loh. Loh, 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 ini aduh sih, bos. Gak ketok belas aku, Pak. Mohon maaf sih, ya. Gak kelihatan, Pak, kalau Aldous, Pak. Kita ricalah-calah. Bisa sini. Sini, 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 sini. Lari sini, lari ke sini, lari ke sini. Nah, bagus sekali, Les. Ya, John. Oh. Apa nih, teriakan kepanikan, Pak, ya. Teriakan kepanikan, coy. Jangan dicontoh, coy. Ojak gaming. Si, aduh, malah. Ah, mati sini. Nah. Oke, bagus. Ngelot coy, ngelot coy, ngelot coy. Ngelot bos. Langsung sini bos. Jangan lama-lama bos. Kita zoning-zoning. Kita punya ulti lagi nih. Don't panic, Pak. Don't panic, Pak. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Ngapain kamu? Cuki men, gua ganyang lu cuki men. Ultinya 3 kali ya, Wasejen. Bisa dipindah 3 kali ngecit ini. Oke, bagus. Ada buff-nya sebelah sini. Ini kasih gua ini, kasih gua ini. Kita makan-makan. Aduh, diambil, coy. Oke ya, kita ambil buff birunya dulu, Pak. By the way, ini kita jual sepatunya, Pak. Sepatunya kita jual, coy. Kita beli bulu satu lagi ya supaya damage-nya mengerikan, coy. Kita beli sepatunya satu lagi, Pak. Oke. Kita beli coy, santai dulu coy, coy larinya lemot amat ini coy, coy don't panic coy, don't panic bos, bos bos bos, jangan di end dulu bos, bos, gua mau nyoba 20 ini bos, malah di end bos, mau nyoba 20 malah di end, gak sopan sekali kamu ini. Oke pak, mantap pak, jangan lupa untuk selalu bersolawat pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman diberkahi, dan buat teman-teman yang berbeda agama, ras, budaya ataupun suku, kita ini Indonesia bos, kita ini Indonesia ya, kita ini Indonesia. Kalau saja kita ini bukan Indonesia berdasarkan Pancasila, kita ini sudah pecah banyak negara coy. Bayangin ya, Pancasila ini sangat sangat harus kita hargai pak. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila, tinggalkan bos. Pancasila ini sangat bagus coy. Pancasila ini bisa merangkul banyak budaya coy ya, bayangin. Merangkul Kristen, Islam, dan juga agama-agama yang lain dijadikan satu tanpa adanya perperangan. Itulah ya keindahan Pancasila. Oleh sebab itu, hormati agama lain dan juga saling menghormati antar budaya, ras, ataupun sejenisnya coy. Karena kita ini adalah seorang Sekjen Monton, Tekengane Pusat, Hura Umum.